jaga ini namanya dari orang tua. Oh iya, jaga dari orang tua. Kalau misalnya udah mulai berisik, ketuk-ketuk. Oke, guys, welcome back to Jakarta Uncensored. Gue Kelvin Ray. Gue Jo. Gue Cheryl. Menurut lu, nikung temen tuh sah gak sih? Enggak lah. Well, tergantung sendiri. Kalau misalnya udah partnernya udah fix, obviously enggak ya. Oh iya, itu namanya pelakor ya. Tapi kalau misalnya lu ngedeketin cewek sama-sama dua-duanya, then I think cepat-cepat dia dapat. Oke. Okay. I mean kalau masih free gitu kan. Kalau misalnya ini cewek atau ini cowok masih free, ya lu compete sama orang-orang lain, even itu teman lu ya. Nah itu. Itu sah-sah aja. Iya, sah-sah aja kan. Sah-sah aja. Yeah. Malah gua kayaknya lebih aduh, gua jangan. Oh, lu lebih enggak enakan gitu ya, teman. Bukan lebih enggak enakan, gua lebih jahat dari lu semua. I mean kayak gua ini udah ada juga kadang suka kilap gitu. Aduh, pengakuan. Ya karena kalau menurut gue sih, kalau misalnya ceweknya mau dia udah punya cowok atau cowoknya mau, kalau dia udah punya cewek ya it's a deal gitu. Kalau gue kan gue bilang di video sebelumnya kan, gue gak pernah kalau yang udah punya cowok. Cuma kalau nikung emang pernah. Kalau in that case gue enggak, cuma kayak cuma one night fling gitu atau kayak cuma short fling gitu ya gue enggak apa-apa. Cuma kalau untuk feelings gue enggak sih, gue enggak suka main. Kalau gue nikungnya teman cowok gue. Jadi misalnya kayak kita di club gitu, ada cewek gitu, teman cowok gue mau, gue duluan. ceweknya malah nempel ke gue. Kan lu pernah nikung. Iya. Yeah. I know it. Oh, ini yang satu malam 4 cewek. Iya. Yeah. Dia tiba-tiba ya, gue lagi gak ada angin, gak ada apa, gue lagi main game kan, waktu itu tiba-tiba di chat. Tau gak Vin, gue kemarin malam baru dapet 4 cewek dikirimin fotonya kan, gue tuh kayak anjing. Gue lebih jealous sama dia dibanding teman cowok gue loh. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok nih, yang bingung gitu, banyak cewek jomblo tapi lo gak mau sama gue, karena sayangan lo gak cuma cowok doang. Iya bener-bener banget. Gue kalau ke tempat mana, misalnya gue lagi dengan satu cewek nih, gue tuh gak bakal ngajak dia, tak lebih dingin. Ceritanya gini ya, ceritanya tuh gini, jadi kan kita lagi di satu klub ya, buka table kan, buka dua table. Pertamanya tuh ada temen cewek datang ke gue duluan, ya udah gue ladenin kan. Nah adeknya cewek ini itu temen gue mau he wants to go for her gitu kan. Cuma ceweknya malah ke gue, jadi bukan gue yang nikung dong. Alibi banget ya. Kalau misalnya siblings gimana siblings? Iya jadi kakak adek tuh maunya sama gue. Oke. Oh berarti lu kayak nikung kakak adeknya. Terus temennya cewek-cewek itu bilang kayak gue juga mau dong sama lo, terus gue bilang so many girls in confusion. Gue tau dia mau show off sama gue, tapi besoknya dia kayak flexing dulu gitu. Ini ceweknya juga gini, gue bisa gak dapet. Iya deh. Kalau best friend gue gak mau. Iya sih benar juga. Tapi si cewek kan dia tikung lo terus kan. Ini kan best friend lo kan. Ini tapi cewek bilang action. Kan gue gak ada kan. Salah ngomong gue. That night kan gue gak ada kan, cerita gimana tuh? Cepri tikung dua kali, kasian banget, cerita gimana itu? Jadi itu kan hangout gitu kan, terus itu kayak gak direncanain kemana, karena itu semua klub full gitu. Nah terus kayak ini ada satu cewek diajak nih. Nah ini cewek tuh bener-bener kayak free nih sama siapa-siapa gitu kan. Jadi dia compete nih si Cepri sama si gitu kan. Oh iya. Terus di lola, jadi si Cepri tuh udah ada cewek yang jogetin. Gue suruh cep lupa kasih minum cepetan karena mereka tuh mau sama lo dan mungkin not bad gak sih? Gue udah bantuin, gue udah kenalin terus iya, jadi cep itu aneh banget, dia diem doang, dia gak say hi atau gimana dia taro minumannya kayak dibanting gitu ke meja. Kenapa lu semua maksa gue sih? Ya lu gak mau apa-apa. Kita bukannya maksa dia, tapi dia yang awalnya mau tiba-tiba pas udah giliran eksekusi dia gak jadi ya. Iya. Terus yang itu nah terus kan udah tuh, nah jadi cep ini sama si tapi akhirnya gue tikung juga karena pertama kali yang kiss sama dia gue anjir. Terus dia muntah dan lo tai banget tuh Vin, lo gak nolongin gue antar dia lo. Tapi dia ngeliat apa anjir gue. Oh iya his exhibitionist street. Exhibitionist. Padahal gue udah bilang kan, sekarang zamannya tilang elektronik ya, CCTV tuh di mana-mana. Sementara si Cepi, anjing lo semua. Dari tadi lo anjing lo semua. Anjing, gue expose lagi deh. Aibnya kebuka semua. Buat kalian yang pada pengen buka puasa, gak usah repot-repot sekarang. Karena ada Kun Bo. Masih open nih di saat-saat yang lagi susah seperti sekarang, tinggal order. Buat makan. Butter rice specialist. Di mana-mana outletnya, tinggal dari yang mana paling dekat, nanti dia bisa ambil di sini ya. Enak banget guys. Ini sponsor video kita yang terakhir juga kan ya juga. Iya, makanya kita minta di sponsorin lagi malah. Iya. Terus udah kan, nah itu akhirnya kita balik udah. Terus kedua kalinya nih kita kan nongkrong di Amora kan.
udah selesai lanjut ke Monok kan. Nah pas di Monok itu ada cewek ini. Nah terus abis itu ya udah pertama kan ya gue fun-fun aja gitu. Makanya cewek datang, kalau nggak datang kita kata-katain terus kan. Iya, terus udah kayak itu ya pertama udah of course kayak gue dulu yang ngegas. Gue kalau di Instagram udah gue diem aja. Tapi kalau misalnya gue tuh agresifnya kalau in real life gitu kan, ya udah ini ada di cewek waktu itu gue udah dapet lampu hijau ya udah gue gas lagi kan. Nah terus ini cewek tuh udah ngobrol-ngobrol sama Cepi. Nah terus in the end asal lo tahu itu cewek sama siapa anjir. Dan di situ Cepi jeng jeng. Tapi gue gak mau nikung sama gue sendiri. Itu paginya tapi dalam gue sebenarnya bete sih sama lo. Gue kenapa? Soalnya gue udah baik dengan sama dia. Chappy, save Chappy, hashtag save Chappy. Ini save Chappy nggak cuma tentang virginity dia ya guys, tapi tikung teman save Chappy itu benar-benar. Yeah. The whole life of Chappy. Jadi kalau ada cowok yang ngomong enggak kok gue cowok baik-baik, gue nggak bakal sih nih lo lebih baik hati-hati aja nih apalagi kayak banyak orang kayak dia gitu kan. Jadi itu udah baper macamnya nggak gitu ya? Udah, karena dia udah ngobrol, bener-bener udah bonding banget. Gue gak ikut sih yang pas monok itu. Udah bonding, terus kayak pas Cepi ngeliat dia kayak thanks girl, thanks girl. Cepi waktu itu nge-flirt sama lu kan. Itu kayaknya tanda doang. Terus tiba-tiba cowoknya dia marah. Oh iya. Padahal dia gak tau kalau itu Cepi. Lu bayangin Cepi bangga banget cowok seganteng itu bisa jelas sama dia ya. Iya, iya. Tapi ya, yang bikin lucu tuh dia sampai bangga ini kan, jadi kan gue bikin nge-ask gitu kan di Instagram gue. Ask me questions. Terus Cepi bilang apa namanya, are you made of chili? Pakai chili. Because chili gitu. Yeah, because you're fucking not gitu kan. Yeah. Terus gue ketawa aja kan, gue baca. Terus cowok gue bilang, cowoknya marah ini. Who says this gitu, who said this. Terus kayak marah-marah, terus bilang kayak, oh ya yeah, challenge this, blablabla gitu kan. Padahal banyak banget yang nge-ask lo itu lebih parah. Yeah. Kayak benar-benar kayak the real flirty gitu loh. Tapi ini kenapa Cepi yang marah? Cepi yang marah, iya. Terus malah dia bangga wey, Cepi kan. Iya, iya bangga lah. Lu bisa bikin jelas cowok ganteng, berarti lu punya value tadi. Terus yang anjir gila sih, Cepi kasihan banget sih sumpah. Dia kan katanya virgin karena prinsip. Gue selalu protect dia gitu loh, Cep. Lu yakin mau sama dia? Lu yakin gitu. Tapi enggak juga, kayak yang gue bilang, kayak yang abis kemarin shoot itu kan. Gue bilang, Cep lu mau gak sama gue godain kan? Dia tuh tiba-tiba yang bilang, lah ayo. Bener ya, ini salaman pas salaman. Terus tiba-tiba dia gak lama bilang gini, tapi gue gak bisa lah sama teman gue sendiri. Anjir. Terus dia bilang, gue tuh sama cewek gue harus pacaran dulu. Bahkan gue sama pacar gue, kayaknya setahun gue gak bisa langsung kayak gitu deh. Jadi gue tuh kasihan ngeliat cewek, apalagi ceweknya gak pernah. Dan gue sih maunya yang gak pernah, katanya gitu kan. Tapi kalau misalnya di kesempatan, gila gue akan merasa gue salah banget. Jadi itu literally cowok baik-baik. Tapi guys, asal lo tau, dia bertubi-tubi banget. Dia ngeliat, untungnya lo gak pernah nolong sama Cepi. Kok enggak ceweknya diambil sama dia, fuck. Sama lo gue. Dia nikung kakak adik, gue nikung sahabat, dia semua orang gitu. Jadi si Cepi kasih banget dia ngeliat semua kebajingan teman-temannya gitu ya. Sama ditinggalin dia pertemuan yang lalu banget kan ya. Gila banget sih. Jagain namanya dari orang tua. Oh iya, jagain dari orang tua. Kalau misalnya udah mulai berisik, ketuk-ketuk. Minta password wifi. Pimpin password bilangnya emang pasar kan wifi terus dikasih passwordnya sempet gila termama lu bangun. Oh yang kedua kali jadi waktunya kayak pas banget pertama kali ditikung sama kedua kali ditikung kan. Nah yang pas kedua kalinya ada saksinya untuk tapi di situ itu parah banget sih itu Cepi sampai benar-benar balik sendiri lo bayangin biasanya lo sama dia kayak biji ya. Expose, gila guys. Queer. Gue editor ya. Gak terima. Gue gak terima kalau dikat. Semua ini harus masuk sih. Ya udah ganti lah sini, gue harus expose lu tadi. Iya, gue udah terexpose di mana-mana, gila. Kayak yaudah. Ini kehitung gak nikung? Misalnya kan gue punya teman kan, cewek. Dia suka sama nih cowok, tapi cowoknya suka sama gue. Itu gak nikung kan? Enggak, kalau selalu gak apa-apain. Menurut gue sih enggak sih. Ya menurut dia mah semuanya gini paling parah. Ya, Ami kayak it's not your fault kalau dia suka sama lo. Gini ya, kenapa gue senang temenan sama dia? Karena apapun yang gue lakuin, dia gak bakal ngasih gue. Karena dia lebih parah, sekarang kayak lipat. Tapi gue gak mainin feeling, so gue bilang sumpah kayak ke siapapun cowok-cowok yang misalnya suka sama gue atau gimana, gue bilang gue punya cowok.
Tapi emang gue bakal baper sama lo gitu kan? Bukan gak bakal baper, ya mungkin aja gue catch feeling sama lo. Tapi kan gue, karena gue open relationship. Cuma kayak, oh, iya. I have my own home gitu. Gue bakal balik ke rumah. Pernah sih kapan ya? Pas belum seperjaka ini gitu. Berjaka tuh buat cowok. Oh iya, iya. Pas gue belum jebol. Ya dia pansexual. Oh iya. Nikung, iya gak sih? Lu tuh sering nikung sebenernya, Tahi, lu sering banget. Kayak juga sih deh. Tapi ceweknya yang duluan ke gue, masalahnya gitu. Gue enggak kayak nyari gue. Gue tikung ya. Gue orangnya tuh paling gak enakan kalau deketin cewek yang udah punya cowok. Tapi enggak punya cewek juga dong, Vin. Soalnya gue gak enak. Padahal yang pertama bilang, "Cep, tapi kan dia single ceweknya." Iya, cuma dia mirip kayak pertama kalinya yang cewek ditikung itu gini-gini, "Cep, gila sumpah padahal lu tuh harusnya pede, Cep." Kayak dia encourage Cepi buat kayak udah lu gas aja jangan diem doang. Tapi akhirnya pas Cepi udah pede, dia yang nikung bangsat. Semua itu bangsat banget. Semua dia udah bonding dia, loh. Enggak, jadi dia itu yang apa ngasih fondasinya terus dia yang anjing. Gua enggak enak banget kalau deketin cewek yang udah punya cowok. Makanya gua tuh selalu make sure cewek itu single gitu loh. Makanya gua lebih suka di setting biasa dibanding di club. Karena di club tuh ambigu. Kalau misalnya ini udah punya kayak pacar gitu tapi enggak punya kedua jomblo berarti bukan itu enggak. Salah ceweknya itu berarti. Oke guys, thank you for watching. Kita bakal stop sekarang dengan waktu lagi. Oke guys, see you next time. Bye. Jujur kalau mobil itu gue modif dan gue beli itu bukan buat cewek. Fungsinya ada atau mungkin kayak gue beli gue modif buat keren biar bisa dapet cewek. Enggak. Karena cewek juga enggak peduli pelek lu harga berapa, enggak tahu. Iya, juga, sih. Mereka enggak tahu. Enggak bakal tahu juga. Mereka juga enggak tahu.